dibaca lagi. Ntar ayah cek ya. Minum dulu bentar. Ngopi dulu, ngopi. Ngopi. Aduh. Kenapa sih mesti saya yang bisa ngelihat ginian? Pocong itu lah sendiri. Gak ada siapa-siapa ya, Bel? Iya. Tadi ada beneran. Masa ayah bohong sih? Hantu mulu. Udah, dadah. Belajar dulu ah. Yuk. Pada gak percaya. Gimana sih anak-anak? Emang saya ngebohong? Kok tadi tuh di situ ada pocong? Aduh. Kok bisa ya? Aduh, salah lihat nih kayaknya nih. Nggak mungkin nih. Masa mata saya bisa ngelihat pocong? Di rumah saya mana ada pocong kayak gitu? Aduh, mimpi buruk ini mah. Mudah-mudahan cuma salah lihat. Aduh, ada yang leluncatan. Pasti sebelah sini. Nyancek aing oke ayam ini. Pocong. Aduh. Tolong. Pocong nak melong ke aing. Aduh, ada yang leluncatan. Pasti sebelah sini. Nyancek aing oke ayam ini. Pocong. Aduh, ngayer ya orang. Aduh. Tolong. Pocong nama long ke aing. Aduh. Base. Aduh. Ini apa tuh, Pak? Nopo, sate. Di dalam kusia itu tinggal enak. Ada apa, Pak RT? Ada apa? Itu, ya Allah, bodas. Ancul. Aduh. Apa tuh, Pak RT? Pocong. Mana ada bencong? Mana ada? Ngapain nyari bencong? LGBT dong. Semprul, Pak RT tuh bilangnya pocong. Bukannya bencong, gimana sih? Siapa nge-storek teh bodek deh. Aduh, aing mah. Itu ilikan, lihat sendiri. Cek, periksa ke sana. Coba sana periksa. Iya, biar aneh aja yang periksa. Ini kan anak buahnya Pak RT, jenderal di kampung ini. Ganeng, Sete. Mana? Kagak ada. Enggak ada ya, Pak RT? Manis, Pak RT bohong. Miraku, saya bohong, saya emang asal lihat sih. Mana buktinya Pak RT orang enggak ada kayak gini, apa jangan-jangan? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan Pak RT itu kayak si Rafa. Ketempelan makhluk halus tak kasat mata. Pak RT keturunan Rafa kali. Gak gitu. Tadi ngomong dia ngesemongkan. Barusan juga gue tuh ngomong kayak gitu, dasar lu tell me. Hah? Boleh bang, masak mie ya? Dua. Ya. Aneh sama Bang Dik. Gue ngelaper. Hah? Ngelaper gue. Ente. Jadi tadi saya lihat apa ya? Pocong. Beneran sip, saya ngeliat banget. Apaan ya? Gini aja, nah, Pak RT. Gimana kalau Pak RT itu datang ke rumahnya Pak Jarot? Lah ya siapa tahu Pak Jarot itu bisa bantuin Pak RT. Dia tuh bisa ngusir-ngusir makhluk-makhluk halus gitu yang ada di dalam tubuhnya Pak RT. Gimana, Pak? Gak sip. Saya mah nggak percaya kayak gitu-gituan. Saya nggak mau ke tempatnya Ki Jarot. Saya yakin ini saya pasti sakit mata ngeliat yang putih-putih mah. Pasti ini mah, saya sakit mata. Saya nggak percaya sama Ki Jarot, mohon maaf. Waduh, Pak RT. Udah turunin aja. Apa kata Bang Dak? Daripada nanti Pak RT ini ketempelan hantu melulu. Serem, stres. Nehi! Nehi, Dendi. Ya, Pak RT. Aduh, yaudah. Yakin nggak mau.